Dik, langsung ke pinggir ini. Ke tempat teduhan. Langsung pada layu, biar enggak layu. Beres santai ya tanah. Tanah no di luhur tanah. Tanah kia, nah bisa dikelak-kelakin kan foto karcil kia. Apa? Ini tanaman ininya, yang ungunya bisa di kesini. Bisa ditanemin. Ini yang ini udah nanam ini. Kalau udah pindahin lagi situ. Nanti ini bawa ke atas ya. Ini bawa ke atas, ke atas. Oke, begini bawa ke atas. Jadi kita pindahin ke atas. Terus bawa pakai ember ini. Tempat kita melakukan apa terampilan menyimpannya. Ada beberapa tanaman, ada bawang daun dan yang lainnya, dan ada juga kandang ayam ya. Pada video sebelumnya udah diupload. Ini udah besar-besar, bisa teman-teman lihat di sini. Ini setiap hari diurus sama siswa tingkat SMA LB dan yang SMP LB. Kalau ini ada bangkok nih, yang bangkok. Ini bangkok juga kita pisahkan ini karena pertumbuhannya kurang bagus, dikarenakan makannya berebutan ya, lebih direbut sama yang besar. Jadi ini ukuran badannya 2, ini kecil. Kita rapihkan dulu.
Jadi habis pemindahan bibit langsung kita teduhkan agar tidak cepat layunya ya. Insya Allah ini nanti hidup. Dan kalau udah besar batangnya nanti lebih besar atau ada seginilah satu jari ini besarnya, nanti kita akan buat atau kita akan sambung batang bawahnya ini menjadi 2 atau 3. Jadi nanti ketika besar batang bawahnya itu ada 2 atau 3, sedangkan ke atasnya ini tetap 1 ya. Ini ada bawang daun juga, belum kita pindahkan bawang daunnya. Tadi di bawah juga ada pohon belimbing, ada sirsak, dan ini ada pohon sawo. Pertumbuhan untuk pertumbuhan sawo ini kurang baik karena harusnya disimpan di tempat panas, dan kemarin kita coba untuk bongkar akarnya ternyata ada sebagian yang busuk, jadi pertumbuhannya seperti ini. Lagi di treatment, lagi di terapi akarnya. Kita beri pupuk pertumbuhan untuk memperkuat si akarnya, yaitu diberikan pupuk kalsium yang tadi itu, yang serbuk putih itu. Masih banyak dik? Masih banyak? Dua-dua dik? Yang banyak angkat. Oke teman-teman, mungkin segitu saja ya video pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video pemindahan bibit pepaya California part 2 nya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, comment, and share teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.